kita bergerak mencari nafkah dan rizki, ada dua amalan yang perlu kita laksanakan. Memohon petunjuk di samping ikhtiar kita. Doa keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ketika kita mengucapkan bismillah ketika keluar, kata malaika, kufita, akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berlindungan. Jadi apapun persoalan dalam perjalanan kita akan dijauhkan oleh Allah dari hal-hal buruk. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Akan kita dapat petunjuk, dapat kecukupan dan perlindungan. Kecukupan mencari rizki, kemudian perlindungan dari kecelakaan, dari hal-hal yang buruk yang kita tidak diharapkan. Bahkan Allah memberikan petunjuk selalu membawa yang terbaik. Di mana arahannya akan Allah tunjukkan mana yang terbaik. Oleh karena itu jamaah sekalian, langkah pertama ketika kita keluar rumah, jangan lupa doa keluar rumah. Yang kedua, bagaimana kita bangun pagi-pagi pergi ke pasar ingin belanja sayuran supaya bisa masak pagi-pagi tapi lupa salat subuh. Bagaimana mau berkah rezeki? Bagaimana Allah murahkan rezeki? Kita aja lupa kuncinya. Kunci rezeki adalah salat, apalagi salat subuh. Salat subuh membawa keberkahannya luar biasa. Oleh karena itu jamaah sekalian, semakin jauh kita dari salat akan sempit rizki, bahkan bisa menjauhkan dari rizki. Oleh karena itu berhati-hati, jangan lupa menjaga salat tepat waktu dan juga istighfar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Tidak ada ahli istighfar susah rezeki. Kalau saya sebutkan ahli istighfar, berarti bapak ibu diusahakan sepanjang hari kita beristighfar. Dan istighfar yang terbaik adalah di waktu sahur. Tolong isi dengan istighfar. Karena Allah puji hamba-hamba yang beristighfar di waktu sahur. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur selalu berbanyak istighfar. Allah gambarkan di dalam surat Nuh, istighfar menjaminkan rizki, menjaminkan turunnya hujan membawa rizki. Kemudian istighfar bukan hanya memberikan rizki harta, tapi rizki keturunan, anak salih saliha, anak menghafal Al-Quran, anak yang berbakti baik. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan lupa berbanya istighfar. Istighfar itu termasuk amalan sederhana tapi manfaatnya dahsyat yang luar biasa. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih.